Halo, selamat datang di Ashkolil Channel, channelnya gamer Indonesia. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari hero Cyclops ya, hero yang sangat diremehkan tapi sangat OP. Seperti apa OP-nya? Yuk kita simak video kali ini. Belum-belum kita sudah ada gangguan-gangguan reconnecting ya dari tim kita. Oke, kita coba aja. Sebelum itu, klik like, subscribe, dan share. Bunyikan juga loncengnya. Oke, seperti biasa kita akan ambil minion tengah. Kita cicil-cicil aja ini Popol. Untuk menghadapi Popol, kita fokuskan ke manusianya ya. Anjingnya dicoba untuk dihiraukan saja. Tapi kalau bisa kill anjingnya itu lebih bagus lagi, karena itu si bocah apa kalau tidak punya anjing dia hanya bocah, bukan hero lagi dia. Oke, kita coba rusuh buff, sudah diambil buffnya Link. Kita coba backup bawah ya. Oke, Zilong, kita coba gank. Ternyata tidak bisa. Oke, kita balik lagi aja. Seperti itu aja kalau main Cyclops mid. Oke, kita coba bantu. Wah, ternyata ada trap ya di sini ya. Oke, Link-nya. Oh, sungguh maaf, Cho. Saya tidak bisa bantu. Link-nya sudah sekarat tapi enggak bisa kena kill kita ya. Oke, idolanya sudah kita usir. Ada tips kenapa flame shot bisa sangat cocok dengan Cyclops, seperti yang saya tadi lakukan, yaitu ketika flame shotnya itu menghadap ke lawan, kita deketin aja hero lawan dengan pakai skill 2 hit lawan, dan flame shotnya kita tembakkan menuju ke tower kita. Jadi otomatis lawan akan kedorong ke tower, kena hit tower, juga kena hit skill 2 kita, apalagi kita ready ulti, semakin dia terjebak di tower. Itulah cara untuk ganking Cyclops yang banyak orang tidak tahu. Oke, kita coba usir saja di sini. Popolnya ulti, anjingnya meninggal, kita tembak, ternyata dihalangi ya. Harusnya tadi Link-nya bisa kena kill kalau flame shot kita nyampe. Ya, mana kita sudah habis ya. Kita cuman takut-takuti lawannya aja. Kita balik dulu. Seperti biasa untuk build-nya Cyclops, utamakan kita beli buku dulu. Setelah kita beli sepatu, sepatunya bisa cooldown, bisa penetration magic. Habis itu buku, karena buku sangat penting bagi Cyclops. Seperti penjelasan video saya yang sebelumnya, ada di pojok kanan atas. Di situ sudah saya bahas ya, bahwa item apa aja Cyclops yang harus di pakai untuk awal hingga akhir. Oke, kita unggul 1-0, skornya masih 3-2, kita unggul dikit. Oke, kita farming dulu. Farming Cyclops itu tidak usah aneh-aneh ambil monster atau gimana ya, cukup clear mid saja. Jadi ketika minion datang kita clear, habis itu kita pergi, kita coba geng hero lain. Sudah, seperti itu aja farmingnya. Untuk monster hutannya nggak perlu diambil, nggak masalah. Tapi kalau bisa ngambil monster hutan lawan ya lebih baik, apalagi blue buffnya lebih enak lagi. Tadi kita sudah ganking Eudora, maksud saya Zilong ya, tapi gagal. Sudah di
kill duluan. Nah ini kita coba pakai flame shot, kita tembak ke tower. Oke, kita coba skill 2 lagi. Nah seperti itu cara mainnya. Jadi ketika lawan ada di dekat tower kita, kita deketi aja pakai skill 2. Lawan tersebut bakal kena hit skill 2 kita. Ketika dia mau nyerang, dia nekat maju ke kita, kita tembak aja flame shotnya ke tower kita. Jadi dia terdorong ke tower. Kalau kita punya ulti, kita ultikan sekalian biar mereka, biar lawan kita tidak bergerak di tower. Semakin menderita dia, otomatis kill kan. Itulah enaknya Cyclop bro. Kita kasih tanda ke turtle biar si core kita ambil turtle. Di sini kita core-nya yaitu carry ya. Dan informasi tambahan, sebenarnya kita mabar ya, kita mabar bareng Leomord, yaitu yang ada di line bawah itu yang kena shutdown. Kita mabar dengan teman kita yang baik hati di sini. Dia juga ngasih kita subscribe ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini juga mohon subscribe-nya biar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat berkarya. Karena subscribe pada YouTube itu gratis bro, gratis, tidak dipungut biaya. Oke, kita dapat kill 3 ya, tidak terasa. Oke, kita usir aja, kita ambil towernya aja, kita nggak butuh killnya Link. Oke, kita ke atas, kita coba clear minionnya. Itu cowoknya ke sana, coba kita bantu. Konsentrat energi sudah jadi, kita sudah bisa lebih barbar ya. Keling ke sini, waduh, kita malah ultinya ke monster kepiting ini, sungguh ampas bener. Oke, kita ambil Link. Oke, kita dapat satu kill. Di sini tampaknya sudah ada war, kita tidak dapat ternyata di ambil killnya sama temen kita yang baik hati itu, si Leomord. Ternyata minionnya ketinggalan, saya majunya terlalu cepet itu tadi. Oke, kita ambil satu tower, mudah-mudahan dapet. Oke, dapet, kita ambil ya, ternyata kita tidak dapet. Oke, kita ulti. Ternyata dia sudah meninggal kena flame shot kita yang tembus. Kita sampai berebutan kill loh sampai teman-teman kita. Waduh, ini kitanya yang terlalu OP atau lawannya yang terlalu PO ya. Oke, kita recall lagi ya, kita mulai dari ngisi mana karena mana region kita masih agak boros, masih level 10. Oke, kita bantu turtle-nya. Carry sebagai core ya, di sini kita punya jungler carry. Oke, kita coba bantu gank lewat sini. Kita ultikan ke Esme. Kita dapat Esme, kita dapat double kill. Dia si Eudoranya berlagak belagu ya tadi, rekol-rekol. Kita ganking dari bawah, dia nangis mungkin sudah. Oke, Necklace of Durance sudah jadi. Esme sudah semakin menangis kalau ketemu kita. Shieldnya tidak akan begitu pengaruh kalau melawan kita. Tipsnya bro, kalau kita bermain sebagai solo player atau bermain mabar lah, kali ini mabar duo ya, yang penting itu objektif tower kita. Untuk masalah kill itu hanya bonus saja, bisa kill atau enggak tidak masalah, yang penting objektif tower. Karena tidak semua tim yang main bersama kita itu selalu jago, tidak semua, sangat random kita mainnya ini. Kadang jago banget, kadang biasa aja, kadang sangat
tidak jago bro. Ya begitulah permainan dalam seninya solo player. Oke, kita ambil Pokemon air. Oke, kita sudah clear mid. Di sini ada Popol, coba kita ambush ya, kita serang. Oke, Popol kena ulti. Ngelag, tapi kita sudah terlanjur masuk di mage-nya ya. Jadi langsung kill. Kita tidak terasa 8 kill, bro. Tidak mati sama sekali. Wow, hero OP yang benar-benar tidak dideteksi ini. Makanya buru-buru pakai Cyclops. Keburu banyak orang yang pakai karena sudah rilis skinnya ya. Ini hero sebenarnya OP dari dulu bro, sakingnya aja kurang up. Nanti juga kalau sudah up repot lagi, bakal masuk ban list. Mumpung hero ini jarang di ban, kita ambil aja terus. Tapi jangan sering-sering pakai ya, biar Muntun nanti tidak menerf hero ini. Karena hero ini sejatinya sudah pernah kena nerf dan tidak laku, padahal masih OP. Oke, kita ulti aja. Kita rusuh, ini sudah bisa rusuh. Waduh, kena ambilnya co. Gak masalah. Oke, kita tembak flame shot, tidak dapat lagi. Tidak ada yang maju. Oke, kita coba clear mid. Teman kita sudah ngasih kode untuk ambil Lord. Untuk yang terakhir kita ambil Immortal saja. Untuk item yang terakhir Cyclops itu lebih baik bisa milih ya, bisa pakai Immortal ataupun pakai yang nge-freeze itu, yang bisa bekuin. Oke, kita kayaknya kena bantai ya, kita kena juli. Oke, tapi ulti mereka sudah pada keluar. Teman kita bantai-bantai, sudah dapat double kill aja. Tanpa terasa ya bro, kita sudah kill 9 kali dan cuman mati 1 kali. Sudah positif bakalan MVP nih Cyclops. Kalau teman-teman sobat-sobat mau make, pasti dan 80% bisa angkat tim, bisa gendong tim model apapun. Dan jaminan MVP itu lebih besar daripada hero-hero lain. Cyclops itu memang hero OP bro, tidak bisa diragukan lagi. Hanya saja popularitasnya memang kalah dari hero-hero yang lain, karena termasuk hero lama juga ya, bukan hero baru. Kita tembak. Oke, kita dapat satu sampai wipe out. Ya udah, nangis lawannya, sudah wipe out, kalah juga. Immortal baru jadi, belum sampai full slot item kita. Oke, kita coba lihat. Pasti ini pasti MVP, saya berani jamin dapat legendary kan. Oke, MVP sudah tidak bisa diragukan lagi. Walaupun kita sebenarnya belum sampai full slot item kita, tapi kita sudah jadi MVP. Bahkan nih bro, bahkan jungler kita goldnya sungguh mengenaskan, cuma 9000, sedangkan kita bisa sampai 10000. Oke, untuk tutorial singkat kali ini seperti itu dulu aja. Nanti bisa request di kolom komentar. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk di subscribe karena subscribe itu gratis. Salam Gamer Indonesia.